murder, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Mau ngapain hari ini? Panen jagung yang udah ketuaan. Gue jadi makan kambing aja, sayang soalnya tuh. Gak pada miring-miring. Batangnya bisa? Bisa, kecuali akar. Oke, superfood. Sama akarnya juga. Superfood buat kambing. Ya kan, gini kan? Gini? Bosong aja. Alright. Yang ininya, kalau yang kecil, paling nanti buat kambing lagi. Nah ini nggak akan kita ambil karena ada yang rambat kacang merah. Oh, ya jadi. Jadi kalau yang ada rambat, emang ada beberapa yang rambatan. Wah, kacang merah. Ini nih mah sudah harus diinin. Panen. Dipanen sama karakarnya. Aku tanya, ada yang mau nggak ya? Tapi udah tua. Itu bekas apa? Kok nggak ditidy up? Apa? Jagungnya belum berbuah deh. Masih ada jagungnya? Ada, tapi kalau yang udah umurnya kan udah ketuaan. Gak akan gede juga. Jadi daripada ya. Itu di bawah ada yang rambat, Pak. Mana? Labu, melon. Ya. Itu yang bunganya kuning dekat kaki Papa tuh. Oh, labu ini. Labunya tumbuh. Itu ada kacang merah ya? Kalau yang udah bonyok-bonyok kecil gini mah udah buat kambing aja. Happy banget kambingnya. Ibu Moyan, alhamdulillah sekarang udah hamil. Itu dia butuh makanan bergizi ya, Pak? Iya. Ini pada kena angin semua. Gitu. Pada tiduran. Sebenarnya karena emang ini kan kita notik pakainya. Jadi maksudnya nggak kita gali. Terus kurang tinggi ke si jagungnya, makanya gampang ngantuk. Ngantuk? Ya, tau ya maksudnya? Tiduran. Generasi rebahan dong tadi. Yoi, generasi 2021. Bertanam gak selalu berhasil apa? Enggak lah. Ini buncis nih, dari panen. Buncis atau kacang merah? Ini buncis, tuh. Karena mirip loh. Ada buncis juga, emang ditanam. Kan bukannya papa tanam ini memang buat batangnya buat rambatan ya? Lihat aja ngerambat enggak? Enggak. Dia enggak ngerambat. Panen yuk buncisnya nanti. Kalian nanti habis ini. Apa panen buncisnya? Adek, kaki mama jangan diinjak ya. Dedek kotor dan kaki mamanya. Akang ngupas jagung. Ini taruh sini aja. Pak, jagungnya taruh di baskom boleh enggak? Jangan-jangan baskom yang besi itu yang di dekat itu ada baskom dekat pohon kenikir tuh kak, lihat jalan ke yang bundar situ dekat tiang, muter deh di balik pohon kenikir. Jadi sebenarnya kita nanam jagung bukan hanya biar manen jagung juga, kalau misal kayak gini sistemnya gagal kan, tapi nggak masalah, ini jadi makanan kambing. Oke. Ya walaupun kita nggak makan, cuman kan ya udah berarti bukan rezeki. Bukan rezeki. Tapi iya. Kita udah kebagian kok rezeki. Iya, cukup. Ya, lebih kok senang. Segini ya, cukup. Dinikmati. Ya, nikmatin aja. Bahagia tuh sederhana. Ini kan buncisnya udah bisa dipanen nih. Mm-hmm.
Iya, masuk gigi. Ini kita panen aja lah. Tapi nggak tahu nih akan bertahan berapa lama. Karena udah nggak ada rambatan. Kemarin langsung tanam-tanam aja sih sebenarnya. Karena ini nanti tanahnya mau dijadiin, coba mau dijadiin mini greenhouse. Lahan. Iya, lahan ininya kita jadiin mini greenhouse cuman buat main aja dikit-dikit. Panen. Nih, sini. Kita panen buncis muda tuh. Kan? Baby buncis. Gak buncis muda banget sih, keteng lah. Tapi aku paling seneng yang segini-gini, rasanya nggak terlalu keras di lidah tuh. Manis ya, lebih manis. Kalau manis tergantung campuran tanahnya. Oh, katanya tergantung makan sama siapa. Kalau makan sama gula emang. Sama apa? Sama gula. Oh, gula. Nah, ya kira kesenangan Dede. Dede tuh paling seneng kacang, jagung. Edamame. Dia kacang-kacangan. Apa dikiniin deh? Apa aja? Kayak nanamnya seenak aja gitu ya. Nanamnya seenak juga. Banyak nih, main loh. Yee, kita tumis buncis hari. Apa kak? Panjang rambutnya nih. Rambut siapa itu? Rambut jagung. Tapi masih kecil jagung-jagungnya. Jalan suka jagung enggak? Suka. Menanam jagung di kebun. Kita. Penasaran batang jagung itu manis gak sih? Manis ya, ada gulanya biasanya. Iya loh. Lo? Aku cuma ngambil yang di sini doang. Ini kan kayak basah-basah gitu. Aku tempelin di jari terus aku cicip. Jarinya manis. Oh, itu tadi bekas sendal aku kena itu. Ah. Oh kan jagung yang kecil-kecil seperti ini mah di apa? Jadiin makan kambing aja. Satu batang bisa segini. Banyak juga ya, Pak? Ini belum sebuk, belum semua. Oh, segini tuh sedikit masih. Harusnya bisa lebih, cuman karena ini kan nanamnya cuma main taro-taro aja, nggak terlalu disengaja. Ya sebenarnya niat apa nggak sih nanamnya? Ini kalau suaranya rada ketutup sama air sungai, memang karena sudah situ tuh sungai. Lagi deres banget. Karena habis hujan kan semalam. Nah, di sini tuh hati-hati ini banyak ini ranjau. Ranjau. Ranjau kelatu. Kelapa tuanya pengen ditumbuhin gitu ya, untuk mau tumbuh lagi. Nih, jempol. Lesot, Ed. Ada guntingnya nggak ya? Udah lah ya. Bismillah. Nah. Nggak fokus ya, ntar lagi. Nah. Oke. Dadam. Dadam. Wah, udah penuh aja baskomnya. Iya. Mereka lagi pada apa? Jadi kan kambingnya sekarang lagi pada di luar nih, lagi pada dibiarin. Lagi free range. Lagi pada free range. Jadi ini kita taruh dulu, nanti paling buat makanan sore ke malam. Berapa? Ini mundur. Sam. Wah, yang ini ngapain kah? Oh, yang udah dikumpulin di baskom malah di keluarin sama Dede. Jadi botak sayang. Ini kepalanya tadi abis main bareng kambing keiket tali jatuh ke trotoar. Baik-baik aja, Nak. Dek. Serius? Iya. Nah, Dede lagi apa?
lagi misahin grade A, grade B, grade C. Kualifikasi lulus lulus kualifikasi enggak, Dek? Buncisnya. Nek. Apa itu? Buncis. Ya. Cuci dulu ya. Nah, Ma. Cuci dulu ya. Pa, potek-potek, tolong. Nah, ini kemarin kan enggak ada ini di video sebelumnya kan, sebelum ada nih si jaring ini. Sekarang udah kita pasang jaring dan kita juga bikin kolam sekarang untuk ade main. Bebe. Enggak bisa banget lihat mamanya nge-shoot papa bentar. Dia udah main di sini. Kolam-kolaman. Ya itu masih kecil, Kak. Nih, aku kasih tahu kalau mau panen kacang kapri, panen yang udah gede isinya nih. Itu belum nih. Ini kan gendut nih. Gendut lihat nih tuh. Udah gendut gini aja poteknya. Nah. Ya punya. Nah, karena kemarin kan oh masih belum ada rambatannya, sekarang udah kita bikin rambatannya. Jadi biar agak. Jadi ini udah gede. Nggak melet-melet juga kali, Pak. Menarik sekali soalnya kacang. Pusit. Nah, kan? Oh. Ini bisa lebih gede lagi ya. Berada di rasanya apa? Manis dong. Kayak aku. Nah, ini kita ambilin yang gede aja. Nanti kalau sisanya paling mau kita jadiin bibit. Itu main air aja, lagi main air. Main air. Soalnya kalau yang ini lihat kacang enggak tahan, jatuh. Gatel maksudnya. Kebutin, dirontokin sama dia nanti. Dia bisa ke kebun sendiri. Pak ini gede gendut. Pak ini gede gendut. Kemarin kita gagal panen. Gue agak gampang, panennya udah dijuin dede ya, Karena dede mame sama kedele. Soalnya di sini bukan masalahnya bukan hama, ada yang tuh kan dah main buka-buka aja. Dapat ya deh ya. Tangan air kotor itu. Bismillah deh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibuang itu masih ada. Sayang mau bajir. Cuci dulu. Sini sayang, sini mama bersih. I don't care, aku suka banget soalnya. Aduh nah, cuci dulu gak? Jadi udah bebersih. Iya kalau ada urusan. Gini ya, ini kan akhirnya. Ini kalau jagung emang disengaja, kapri disengaja. Buncis nggak disengaja, sebenarnya nggak mau panen buncis, cuman udah kita panen aja karena itu kasihan banget kalau nggak dipanen, manggil-manggil, panen aku katanya. Ini terutama yang manggil, panen aku. Hei, melorot celana. Mau ya? Gimana mau maunya? Gimana bilang mau? Mau. Mah bikin opening.